Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah sholat 5 waktu. Sholat berasal dari kata Shelotha dalam bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani, yang artinya bersembayang atau berdoa dengan cara bersujud. Shelotha adalah ibadah dalam agama Yahudi yang kemudian ditiru oleh Muslim atau pemeluk agama Islam. Sholat atau Shelotha, para pemeluk agama Yahudi atau penganut Yudaisme, dilakukan 3 kali sehari. Pertama, sholat pagi hari disebut Saharit yang terjadi sekitar jam 6 pagi. Kedua, sholat siang hari disebut Minsya atau Minka yang dilakukan pada jam 12 siang. Ketiga, sholat sore hari disebut Ma'rif, dilakukan jam 6 sore. Yesus dan para rasul atau para muridnya juga melakukan sholat 3 waktu karena Yesus dan para rasul adalah orang Yahudi dan beragama Yahudi. Dengan demikian, semasa hidupnya di dunia, Yesus juga melakukan sholat 3 kali sehari dalam ritual agama Yahudi. Sholat juga dilakukan oleh para rasul atau para murid Yesus Kristus. Bukti para rasul melakukan sholat bisa ditemukan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Di dalam Alkitab, teks Peshitta Aramaik, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 berbunyi, mereka setia dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu menjalankan salat-salat dan pada pemecahan roti dalam merayakan Ekaristi. Para rasul melakukan pemecahan roti dan melakukan salat atau berdoa. Pemecahan roti atau melakukan Ekaristi adalah perintah Yesus Kristus untuk mengenang perjamuan malam terakhir. Sedangkan sholat dilakukan oleh para rasul karena mereka adalah orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi. Dalam perkembangannya, pemecahan roti atau perayaan Ekaristi yang dilakukan oleh Yesus Kristus bersama 12 para rasul dalam perjamuan malam terakhir menjadi jantung ritual dalam kekristenan. Gereja Katolik dan semua gereja Ortodoks melakukan ritual ini atas perintah Yesus Kristus. Sholat 3 waktu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang dilakukan oleh pemeluk atau kelompok Islam Syiah yang melakukan sholat 3 kali sehari. Sholat 3 kali sehari adalah perintah yang tertulis dalam kitab Al-Quran. Dalam pandangan Islam Syiah, Al-Quran hanya menyebut sholat 3 waktu atau sholat dilakukan 3 kali sehari. Perintah sholat 3 kali sehari tertulis dalam surat Al-Isra ayat 78 hingga 79, yakni perintah untuk mendirikan sholat, di mana sholat dilakukan 3 kali sehari, yakni pada waktu matahari tergelincir, pada waktu siang hari, dan malam. Dengan demikian, sholat yang dilakukan pemeluk Islam Syiah sama persis dengan yang dilakukan oleh pemeluk agama Yahudi, karena sholat memang ibadah yang meniru agama Yahudi. Dalam kitab Al-Quran tidak ada perintah bagi umat Islam melakukan sholat 5 waktu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238 hanya disebutkan berisi perintah untuk mendirikan sholat, namun tanpa disebutkan waktu pelaksanaannya. Sholat 5 waktu atau sholat 5 kali sehari baru ditemukan perintahnya dalam hadis Nabi yang ditulis 200 tahun setelah kematian Muhammad. Lalu, mengapa Islam Sunni dan banyak golongan Islam lainnya melakukan sholat 5 waktu atau sholat 5 kali sehari yang dilakukan pada sekitar jam 4.30 pagi atau sholat subuh, jam 12 siang atau sholat duhur, jam 3 siang atau sholat asar, jam 6 sore atau sholat magrib, dan jam 7 malam atau sholat isya? Kenapa sholat 3 waktu berubah menjadi sholat 5 waktu? Hal ini terjadi karena mengikuti atau meniru ritual ibadah sholat yang dilakukan Gereja Ortodoks Suriah atau Gereja Ortodoks Syria atau Kristen Ortodoks Suriah. Orang-orang Kristen sudah melakukan sholat sejak abad pertama. Pada awalnya, sholat yang dilakukan umat Islam Sunni sama dengan yang dilakukan oleh pemeluk Kristen Ortodoks Suriah, yakni sebanyak 7 kali sehari. Namun dalam perkembangannya kemudian menjadi 5 kali sehari atau sholat 5 waktu karena sholat duha dan sholat tahajud tidak lagi dijadikan sholat wajib. Sekarang, admin akan menjelaskan mengapa orang-orang Kristen Ortodoks Suriah atau Gereja Ortodoks Suriah melakukan sholat 7 waktu atau sholat 7 kali sehari. Pertama, sholat Shaatul Awal. Sholat ini dilakukan oleh orang-orang Kristen Ortodoks Suriah sebelum matahari terbit atau dilakukan saat subuh atau sekitar jam 4.30 pagi. Sholat ini untuk memperingati Yesus yang ditangkap dan diadili lalu divonis hukuman mati. Dalilnya terdapat dalam Injil Markus 15 ayat 1. Proses pengadilan bersamaan dengan peristiwa murid Yesus yakni Petrus menyangkal Yesus untuk ketiga kalinya diiringi ayam berkokok seperti yang tertulis dalam Injil Matius 26 ayat 74 hingga 75, Injil Markus 14 ayat 72, Injil Lukas 22 ayat 60 sampai 61 dan Injil Yohanes 18 ayat 27. Di dalam Islam, solat ini dikenal dengan nama solat subuh. Kedua, solat sa'atus salis. Solat jam 9 pagi ini dilakukan untuk memperingati Yesus memanggul salib ke bukit Golgotha. Dalilnya bisa ditemukan di dalam Injil Markus 15 ayat 20 dan 25 serta Injil Lukas 22 ayat 66. Di dalam Islam disebut sholat duha. Sholat duha saat ini bukan termasuk sholat wajib dalam Islam. Ketiga, sholat sa'atus sadis. Sholat jam 12 siang ini untuk memperingati kegelapan yang terjadi ketika Yesus dipaku di kayu salib. Dalilnya bisa ditemukan dalam Injil Matius 27 ayat 44 hingga 45, Injil Markus 15 ayat 33 dan Injil Lukas 23 ayat 44. Solat ini dalam agama Yahudi disebut Shohur Rahim. Lalu di dalam Islam disebut sholat duhur. Keempat, sholat sa'atut tisyah. Sholat jam 3 sore ini untuk memperingati ketika Yesus wafat atau menghembuskan nafas terakhir di kayu salib. Dalilnya tertulis dalam Injil Matius 27 ayat 46 dan 50, Injil Markus 15 ayat 34 dan Injil Lukas 23 ayat 44 dan 46. Solat ini dalam agama Yahudi disebut dengan Minchah, sedangkan di dalam Islam disebut solat Asar. Kelima, solat Shaatul Ghurub. Solat jam 6 sore ini dilakukan sebelum matahari terbenam untuk memperingati Yesus yang diturunkan dari kayu salib. Dalilnya bisa ditemukan dalam Injil Matius 27 ayat 57 sampai 60, Injil Markus 15 ayat 42 dan Injil Lukas 23 ayat 53 sampai 54. Di dalam Islam disebut solat Magrib. Keenam, solat Sa'atun Naum. Solat jam 7 malam ini untuk memperingati Yesus dikuburkan sebelum hari Sabat. Dalilnya bisa ditemukan di dalam Injil Markus 15 ayat 46 dan Injil Yohanes 19 ayat 41 hingga 42. Sementara di Islam disebut sholat Isya. 7. Sholat Shaatul Lail. Sholat jam 12 malam ini adalah tuguran atau waktu berjaga-jaga di kuburan Yesus. Dalilnya tertulis di dalam Injil Matius 27 ayat 61, Injil Markus 15 ayat 47, dan Injil Lukas 23 ayat 55 hingga 56. Disebut juga sholat saat hajib dulmat, yakni sholat berjaga-jaga waktu malam gelap, atau disebut juga Shelotha syahra. Sementara di Islam disebut sholat tahajud. Sholat tahajud bukanlah termasuk sholat wajib dalam Islam. Ketujuh sholat ini penyusunannya didasarkan pada hitungan waktu Yahudi kuno yang dipraktekkan dalam ibadah gereja Kristen Ortodoks Suriah atau orang-orang Kristen Ortodoks Suriah. Namun di dalam Islam sholat wajib hanya 5 kali, yakni jam 4.30 pagi atau sholat subuh, jam 12 siang atau sholat zuhur, jam 3 siang atau sholat asar, jam 6 sore atau sholat magrib, dan jam 7 malam atau sholat isya. Sedangkan sholat jam 9 pagi atau sholat duha dan sholat jam 12 malam atau sholat tahajud bukanlah sholat wajib. Dengan demikian, sholat 5 waktu sebenarnya adalah peringatan peristiwa penyaliban Yesus pada hari Jumat Agung, dari sejak Yesus ditangkap hingga dimakamkan. Sholat 7 waktu diperkenalkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Ia adalah seorang khalifah kelima yang berkuasa antara tahun 685 hingga tahun 705 Masehi. Abdul Malik adalah seorang khalifah yang berasal dari Bani Umayyah. Abdul Malik adalah putra Marwan bin Hakam atau Marwan pertama, keturunan Bani Umayyah yang merupakan salah satu klan terkaya di Bani Quraisy. Pasukan Islam di bawah kepemimpinannya melancarkan perang jihad fisabilillah dan melakukan penaklukan dari Jazirah Arab hingga Suriah, Palestina, Yordania, Israel, dan wilayah sekitarnya. Pada masa kekuasaannya, Abdul Malik bin Marwan berhasil menyatukan seluruh kekhalifahan dalam kendali tunggal Umayyah yang berpusat di Syria atau Suriah. Pada saat berkuasa di Syria, maka Abdul Malik meniru waktu pelaksanaan sholat yang dilakukan pemeluk Kristen Ortodoks Suriah. Ia mengganti sholat 3 waktu yang dilakukan sebelumnya oleh Muslim menjadi sholat 7 waktu dengan mengikuti jam-jam sholat dari pemeluk Kristen Ortodoks Suriah. Tujuan sholat 7 waktu adalah menarik semua orang Kristen maupun orang Yahudi agar menjadi mu'alaf atau masuk ke Islam. Ia juga membangun Masjidil Aqsa tepat di bekas reruntuhan Bait Allah Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo atau di Islam dikenal dengan nama Sulaiman. Masjidil Aqsa dibangun di atas reruntuhan Bait Allah Yerusalem yang sebelumnya dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dari Romawi ketika terjadi pemberontakan orang-orang Yahudi. Dengan memperkenalkan sholat 7 waktu kepada Muslim dan membangun Masjidil Aqsa pada tahun 691 Masehi, Abdul Malik bin Marwan juga menghendaki agar orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi mendukung kekuasaannya. Jika orang-orang Yahudi dan Kristen menjadi mu'alaf, maka kekuasaan Abdul Malik bin Marwan akan semakin kokoh. Setelah Masjidil Aqsa selesai dibangun Abdul Malik bin Marwan, maka sholat umat Muslim juga berkiblat ke Masjidil Al-Aqsa atau Baitul Muqaddis yang berada di Yerusalem. Bangunan kubah emas atau kubah sakrah atau Dome of Rock yang terletak di puncak Masjidil Aqsa dibangun pada tahun 691 Masehi. Bangunan tersebut didirikan untuk merayakan kemenangan umat Islam atas orang-orang Kristen dan Yahudi, sekaligus ingin menunjukkan superioritas Islam kepada Yahudi dan Kristen. Pada masa kekuasaannya, Abdul Malik bin Marwan berhasil menyatukan seluruh kekhalifahan atau menyatukan dunia Islam. Ia berhasil mengalahkan pesaingnya, yakni Abdullah bin Zubair yang berkuasa di Mekah. Setelah menyatukan seluruh kekuatan Islam, Abdul Malik bin Marwan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Abdul Malik bin Marwan juga dikenal sebagai sosok yang ahli ibadah dan sangat Islami. Abdul Malik bin Marwan melakukan islamisasi di berbagai lini kehidupan. Ia memperkenalkan mata uang Islam, yakni dinar, pada tahun 693 Masehi. Awalnya, mata uang yang baru berisi gambar khalifah sebagai pemimpin umat Islam dan panglima tertinggi. Namun, karena koin tersebut kurang diterima oleh orang-orang Islam, maka pada tahun 696 Masehi diganti dengan koin tanpa gambar yang bertuliskan ayat Al-Quran atau kalimat bersifat Islami. Ia membangun pusat kekuasaan di Damaskus, Syria atau Suriah. Pada masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, ia bersama Gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf juga membentuk komite yang bertugas mengedit kitab Al-Quran. Komite tersebut mengedit tulisan mushaf Al-Quran dengan titik dan koma pada huruf-huruf tertentu. Demikianlah sejarah sholat 5 waktu dalam Islam yang sebenarnya. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.